Ya, sekarang kita ada di mana? Sendang, gak tahu namanya. Tadi namanya jurang apa? Lupa. CRP? CRP jurang kan? Jadi ini kita perjalanan ke jurang Sendani. Jadi kalian nanti dari itu ada anak-anak yang akan. Jadi kalian nanti kalau dari tempatnya apa ya polsek Sendang, kalian terus aja naik, terus. Nanti ada apa namanya? Ada papan penunjuk arahnya. Nanti kalian tembusnya ke sini. Sini terus nanti kita naik ke atas sana. Jalannya kayak gini. Ke atas sana. Sekarang kita istirahat bentar. Ini kita lagi puasa hari pertama, tapi kita sudah jalan-jalan nurutin dia. Semangat. Wih, ya udah kita lanjutin perjalanan lagi. Oke, peace. Ini enggak nge-vlog. Enggak mau nge-vlog maksudnya, cuma akhirnya sampai juga. Ternyata air terjun, namanya air terjun jurang apa? Senggani. Senggani. Tadi tiket masuknya berapa? 25.000. Murah ya. Ini sepertinya masih tahap pembangunan, guys. Wah, itu ada warung. Coba kita makan. Itu ada tempat parkir juga loh. Dan kita kenapa parkirnya di situ? Ngomel lagi. Kebiasaan buruk suka ngomel. Tapi nggak tahu tempatnya pasnya air terjunnya di mana, kayaknya di tengah sih. Kita duduk dulu atau langsung naik tangga itu gimana? Naik ke tangganya. Tangga itu. Kita nggak tahu tembusnya kemana. Coba aja. Ini jalan tembak cinta sama jalan jomblo. Jomblo aja. Oh, Flying Fox, Sitting Hill, namanya anu, air terjunnya. Jalan tembak cinta, ini jalan jomblo. Terus kalau dari situ fotonya dari mana? Atas. Masa ke bawah gitu kalau muter? Coba. Anjir, puasa kita harus naik tangga. Guys, jadi ini tempatnya air terjun apa tadi, lupa lagi. Senggani. Pemandangannya bagus. Jadi ini kayak bukit-bukit gitu. Terhampar dari sana. Terhampar. Ada spot untuk foto. Di sana juga ada spot untuk foto. Dan sejuk banget di sini. Kalau sini sejuk banget. Sekarang kita mau coba ke spot foto yang sebelah sana. Kita foto-foto dulu. Habis itu nanti kita coba cari air terjunnya di mana. Let's go.
Nah, sekarang kita coba ke atas. Maksimal rumah pohon 4 orang. Ini rumah? Iya, rumah pohon. Mana atapnya? Pakai yang di batu kan, Bi? Batu? Hah? Yuk. Dia takut. Dia takut. Old legs born out of the fires. Cold winds don't call my name. Forever lost in the cloudlands. No rest for the withered head. In time is kenceng, yang kenceng tuh. Ini namanya bandulan. Kata nyoboknya bandulan. Namanya apa? Bandulan. Ayunan. 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 Bisa ayunan apa? Hmm? Bisa ayunan apa? Kamu gak salah jalan. Ayunan gak ngerti, takwa kan. Ayunan tuh. Beautifulan. Ayu kan beautiful kan. Saatnya kita mencari air terjunnya. Air terjunnya mana? Kedengarannya kak Wes? Dengar air nggak kamu? Timu. Ya kan, suaranya kayak air ya. Apakah kalian mendengar suara air terjun? Kayaknya cuma suara doang. Enggak ada. Bukan sini. Sana. Kita cari air terjunnya walaupun puasa tetap bertahan. Wis. Fals. Wah, apa jalan ke situ? Tuh, lihat kan? Jalannya ke situ. Ya guys, katanya bapaknya, bapak itu tadi, air terjunnya itu tadi masih terus ke sana, terus ke sana. Nah, kayak bapak itu terus ke sana, jaraknya 44,6 kilo. Tapi jalannya belum jadi jalannya masih gravel. Kalau orang Jawa istilahnya makadam. Dan untuk matic sendiri atau motor bebek mungkin susah untuk lewatnya, daripada resiko nanti ban bocor atau gimana. Lebih baik di sini saja dulu katanya bapaknya, karena sini spot fotonya diutamakan terlebih dahulu. Kira-kira 2 minggu dari tanggal 27 bulan Mei ini ya, 2 minggu dari sekarang mungkin udah insya Allah udah jadi, udah di kayak dicor gitu, jadi bisa dilewatin motor. Jadi ya mungkin sampai sini dulu vlognya. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Ini sudah jam 1 siang, sudah waktunya mendekati masak-masak buat buka puasa. Ya inilah daerah
kawasan wisata apa ini tadi? Ayo apa ini? Jurang Senggani. Jurang Senggani. Kita belum ketemu air terjunnya, mohon maaf. Jangan lupa like, comment, subscribe. Keluarkan motovlog dan kumju. Bye. Out, bye.